Kita nak berkongsikan antara jasad dan juga nyawa. Itu adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya kepada mereka yang telah pun terkesan akibat pandemik COVID-19 dan juga ahli keluarga yang menghadapi kematian ahli keluarga disebabkan oleh pandemik COVID-19. COVID itu benar dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 juga benar dan bukan direka-reka. Saya rasa metafora yang cuba digambarkan antara jasad dan nyawa itu adalah antara kematian dan juga kehidupan. Bagaimana sebenarnya COVID-19 ini boleh memberikan satu kesan terhadap individu yang terkena jangkitan tersebut. Persoalannya, adakah anda boleh survive daripada pandemik ini, dapat kembali kepada kehidupan sedekala, ataupun pengakhiran anda adalah sekubur jasad yang akan memasuki tanah sejauh 6 kaki ke bawah. Dan ini antara perkara yang kami cuba kongsikan kepada anda, bagaimana kesakitan, kepiluan apabila ahli keluarga anda ataupun sahabat anda yang terpaksa kehilangan anda disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Semalam saja telah pun mencatatkan 75 kematian di peringkat kebangsaan ataupun kes harian dan juga kes kematian yang dicatatkan, dan juga bukan saja melibatkan mereka yang berusia 60 tahun ke atas, warga emas, tetapi juga mereka yang dikategorikan sebagai golongan 30 tahun ke bawah juga sudah pun mula terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19. Juga bagi mereka yang tidak mempunyai penyakit-penyakit comorbid ataupun penyakit-penyakit sampingan, jadi perkara-perkara tentang kesan pandemik COVID-19 ini sudah pun mula bervariasi dan sudah pun mula memberikan kesan yang sangat dahsyat kepada tubuh badan manusia. Seterusnya, Syu, kita juga nak bercakap tentang sokongan kepada usahawan. Ini satu perkara yang baik untuk kita gambarkan dalam kita mendepani pandemik COVID-19, dan sudah pastinya institusi-institusi yang bertanggungjawab dalam memberikan dokongan, sokongan serta bantuan kepada usahawan juga perlu untuk diterjemahkan tentang usaha dan juga inisiatif mereka dalam melihat dan juga merencana perkara ini kepada usahawan yang ingin kembali bertapak semula dalam bidang perniagaan ataupun untuk memajukan perniagaan mereka. Kita terus saja bersama secara dalam talian, penstriman dalam talian bersama dengan Tuan Haji Muhammad Prasad Hanif, Setiausaha Agung Association of Development Finance Institutions of Malaysia, ATFIM. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Encik Ismail Syuhaida dan juga para penonton. Terima kasih sebab memberikan peluang pada saya untuk bersama dengan Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini, insyaAllah. Sama-sama. Okey, mungkin Encik Prasad boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan mungkin pengenalan dan juga mukadimah apa itu sebenarnya ATFIM ini. Silakan. Alhamdulillah, ATFIM, Association of Development Finance Institution, atau dalam bahasa Melayunya Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia, ini adalah sebuah persatuan yang telah ditubuhkan sekitar 40 tahun yang lepas, pada tahun 1981, dan dia berperanan untuk meningkatkan pengetahuan, kepakaran dan keberkesanan dalam semua aspek pembiayaan, pembangunan dan penyelidikan. Dan sehingga kini kita ada 16 organisasi yang menjadi ahli ATFIM, dan insyaAllah di atas platform ATFIM inilah kita datang bersama untuk bekerjasama dan melihat bagaimana kita boleh membantu bukan setakat usahawan dan pelanggan institusi berkenaan, tapi juga bagaimana kita boleh bekerjasama untuk membangunkan negara, insyaAllah. Itu sedikit. Selain daripada itu Tuan, apakah antara fungsi yang dibawakan dan juga peranan ahli-ahli ATFIM dalam membantu menyelamatkan semula syarikat atau yang gagal ataupun yang hampir gulung tikar? Baik, insyaAllah. Dalam keadaan-keadaan beginilah institusi kewangan pembangunan memainkan peranan yang sangat-sangat penting, Encik Ismail. Ya. Dan antara banyak peranan yang telah dimainkan, sebagai contoh Agrobank dan Bank Rakyat sekarang ini melalui bantuan pembiayaan bersasar menawarkan penangguhan ansuran bulanan selama 3 bulan atau pengurangan ansuran bulanan pembiayaan sehingga 50% selama 6 bulan. Selain itu, Agrobank juga menawarkan pembiayaan dana agrofood bagi pelanggan sektor pertanian utama dengan kadar 3.75%, dana agro makanan untuk pelanggan mikro dengan kadar 3.5%, dan dana pembiayaan dan sokongan pemulihan bersasar TRRF dengan kadar 3.5% dengan pembiayaan maksimum sehingga 500,000.
selain itu juga Encik Ismail, MIDF Berhad menawarkan 3 bulan moratorium atau pengurangan ansuran bulanan sebanyak 50% selama 6 bulan. Penjadualan semula dan persetujuan semula juga ditawarkan kepada semua pelanggan yang terjejas oleh arahan lockdown 3. DBOS, Development Bank of Sarawak dan juga Sabah Development Bank, mereka membuka ruang kepada pelanggan-pelanggan untuk approach mereka dan akan meneroka kaedah bantuan dan sokongan bersama dengan pelanggan yang terlibat dengan mengambil kira keadaan situasi yang mereka hadapi. InsyaAllah selain daripada itu, ahli ADFIM Majlis Amanah Rakyat MARA pula menawarkan moratorium dan penjadualan semula bayaran balik bukan kepada usahawan tapi juga kepada pinjaman pelajaran bagi pelajar dan juga usahawan-usahawan yang terkesan mendapat diskaun 30% daripada sewaan premis. Manakala MTDC juga menawarkan subsidi kadar sewaan sehingga 2 bulan dan Perbadanan Usahawan Nasional menawarkan moratorium selama 6 bulan dengan diskaun sewa premis sebanyak 50%. Ahli ADFIM yang Perbadanan Nasional Berhad pula menawarkan 3 bulan moratorium dengan diskaun 30% kadar sewaan bagi usahawan-usahawan yang layak. Sabah Credit Corporation di Kota Kinabalu menawarkan Sabah iCash dan Sabah WeCare yang mensasarkan pembiayaan mikrokredit dan SME. InsyaAllah institusi kewangan pembangunan telah pun mewar-warkan program-program ini dan juga bantuan-bantuan ini kepada usahawan dan kami adalah salah satu institusi yang juga cuba memanjangkan lagi bantuan-bantuan dan sokongan yang ada bagi usahawan untuk mengharungi masa-masa sebegini, insyaAllah. Mungkin boleh kongsikan juga sebab ada terdapat banyak runutan daripada pihak PKS berkaitan kerana birokrasi, proses dokumentasi yang rumit. Bagaimana, adakah ada alternatif lain untuk pihak PKS sendiri membantu usahawan-usahawan ini? Proses sebenarnya bukanlah prosesnya rumit. Proses itu sebenarnya adalah proses yang perlu Cik Syuaida. Ya. Apa yang kita perlu maklum adalah institusi kewangan pembangunan ini bukan setakat memegang mandat untuk memberikan pembiayaan tetapi mereka juga memegang mandat untuk menjaga para pendepositor. Maknanya duit-duit yang telah didepozit kepada mereka telah diamanahkan kepada mereka. Maka kalau kita lihat, contohnya kita ambil Majlis Amanah Rakyat ataupun kita ambil Perbadanan Usahawan Nasional, walaupun dikatakan duit kerajaan, sebenarnya ia adalah duit rakyat. Maka duit rakyat yang telah digunakan untuk membiayai usahawan-usahawan. Maka tidak dapat tidak, setiap institusi kewangan perlu mengadakan kawal sedia yang cukup baik untuk memastikan mereka yang layak yang dapat. Dan masalah kadang-kadang adalah yang tidak layak pun cuba nak cari jalan juga, kan? Dan ada juga sememangnya tidak, orang kata apa, tidak menguruskan dokumen dengan baik, kan? Tidak menjalankan perniagaan dengan pengurusan yang elok dan bila datang masa untuk memohon bantuan ataupun pembiayaan, dia jadi masalah. Kan? Jadi ini adalah salah satu perkara yang perlu kita maklumkan kepada usahawan. Malah kita pernah ada kes di mana seorang usahawan telah usahawan sangat berjaya, kan, puluhan ribu, malahan kadang-kadang mencecah ratusan ribu sebulan menggunakan enterprise, tetapi selama 10 tahun menjalankan perniagaan tidak ada account enterprise, account bank enterprise tidak ada, menggunakan account persendirian. Jadi bila kita nak berikan pembiayaan jadi satu halangan sebab dia seolah-olah tidak ada perniagaan di situ, kan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita perlu maklumkan. Jadi dari segi ini adalah satu perkara yang mungkin usahawan-usahawan perlu fikirkan dari segi pengurusan perniagaan khususnya, insyaAllah. Okey, dalam perihal moratorium, bagaimana kemudahan dan juga pendokumentasian yang lebih mudah dan juga lebih efisien boleh perlu untuk dilaksanakan dan bagaimana dalam idea pemansuhan kepada pendokumentasian segera moratorium itu boleh dilaksanakan dengan kadar yang lebih efektif? Yang pertamanya, sekiranya kita mempunyai yang pertama sekali, bila kita pergi ke institusi kewangan pembangunan, yang pertamanya kita seharusnya kena hubungi institusi kewangan pembangunan untuk mendapatkan moratorium tersebut dan untuk menunjukkan kepada mereka, kita kena telus kepada mereka masalah-masalah yang kita hadapi dalam perniagaan kita yang disebabkan oleh wabak COVID-19. Ada setengah-setengah industri sememangnya kita telah memang
memang identify, contohnya industri seperti tourism and industri pelancongan, sememangnya kita dah identify industri tersebut, dan sememangnya kita institusi kewangan pembangunan sendiri telah approach kepada pelanggan-pelanggan mereka yang terkesan yang berada dalam industri pelancongan. Tapi ada industri-industri orang kata apa, peripheral supporting industri yang sememangnya terkesan tapi tidak ada dalam radar, maka mereka perlu approach kepada institusi kewangan, mereka perlu tampil kepada institusi kewangan pembangunan dan tunjukkan kepada apa, secara teruslah, secara terus kena bercerita dengan institusi kewangan pembangunan dan apa, mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Tapi bukan itu sahaja yang institusi kewangan pembangunan TAP IKP tawarkan, ya. Bukan sekadar pembiayaan sahaja. Di bawah IKP kita ada institut-institut latihan pembangunan usahawan. Sebagai contohnya, MARA mempunyai lebih 121 pegawai MARA daerah di seluruh Malaysia yang bersedia memberikan khidmat nasihat dan konsultansi bagi perniagaan yang menghadapi masalah dan terkesan akibat COVID-19. Manakala di bawah SME Bank, kita ada Center for Entrepreneur Development and Research. Di bawah MTBC, kita ada Tentra. Di bawah PNS, kita ada Academy Franchise. Di bawah Agrobank, kita ada Agrobank Center of Excellence. Dan setiap daripada institusi ini memang memberikan khidmat nasihat secara percuma kepada usahawan-usahawan yang menghadapi masalah. Dan mereka dapat menasihati sama ada dapat mendapatkan pembiayaan ke ataupun apa jenis yang perlu mereka, apa yang boleh mereka lakukan untuk menyelamatkan perniagaan mereka atau mungkin restrategize kembali perniagaan mereka, insyaAllah. Sekiranya pada satu tahap nanti mereka masih lagi belum boleh membuat bayaran sebelum selepas moratorium tamat ataupun masih lagi belum boleh membuat pembayaran walaupun mereka sudah menyusun semula pembayaran mereka, adakah tindakan undang-undang akan diambil dan bagaimana sebenarnya untuk mereka mendapatkan khidmat kaunseling ataupun bantuan sebenarnya? Baik, biasanya sebelum kita sampai ke tahap mengambil tindakan undang-undang, ada banyak proses lah. Ada banyak proses. Salah satu proses yang saya mencadangkan, bila dah sampai ke tahap nak mengambil tindakan undang-undang ini, maknanya masalah kewangan dah sampai ke tahap yang meruncing. Maka saya selalu mencadangkan supaya mereka yang sudah menghadapi masalah kewangan yang meruncing ini untuk mendapat khidmat nasihat daripada agensi kaunseling dan pengurusan kredit, AKPK di bawah Bank Negara. Ya, mereka pun menawarkan khidmat nasihat untuk menstruktur kembali, dan yang lebih bagusnya mereka juga membantu dengan negotiation, dengan rundingan bersama dengan bank. Dan saya ingin mengambil peluang ini untuk menasihatkan kepada para usahawan dan juga pelanggan, walaupun kita menghadapi masalah yang meruncing ini, jangan pergi ke Along dan jangan pergi meminjam daripada pemberi-pemberi pembiayaan yang tidak berlesen ini. Saya mohon sangat-sangat, masalah dia tidak sama, apa masalah dia bertambah-tambah nanti, kan? InsyaAllah. Jadi itu nasihat yang sangat penting. Saya pentingkan pada hari ini, insyaAllah. Selain daripada itu, untuk perniagaan yang supaya kita tidak melihat mereka terus gulung tikar, apa antara inisiatif yang boleh dilaksanakan bagi menyelamatkan perniagaan? Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi, setiap perniagaan mempunyai keunikan dia tersendiri. Dan nasihat pertama yang saya berikan dari segi untuk mengelakkan daripada gulung tikar adalah untuk mendapatkan khidmat nasihat perniagaan daripada institusi-institusi yang saya sebut tadi, sama ada daripada SEDA, Tentra, sama ada daripada ACE ataupun bahagian latihan pembangunan usahawan, ya, MARA. Jadi kita boleh dapatkan nasihat-nasihat daripada mereka. Mereka mempunyai kepakaran berdekat-dekat dalam pembangunan usahawan, dan insyaAllah kita boleh menstrategiskan kembali. Selain daripada itu, antara perkara yang penting dalam bila kita berhadapan dengan institusi kewangan adalah kita seharusnya mempunyai rancangan. Ya, biasanya kita kata kita pergi kepada IKP ini, namun kita tidak ada rancangan bagaimana untuk membuat pembayaran selepas moratorium. Apakah unjuran selepas moratorium? Dan kadang-kadang rancangan yang kita kemukakan pun tidak realistik, kan? Maknanya selepas habis moratorium saja 6 bulan yang diberikan oleh institusi, terus jadi multi-millionaire punya
unjuran multimillionaire lah. So kita kena agak realistik. Dan ini adalah perkara-perkara yang dilihat oleh IKP sebenarnya. Kan? Unjuran yang dilaksanakan untuk pembayaran adalah realistik. Sales after moratorium pun adalah realistik. Dan selain daripada itu, kita ada banyak lagi bantuan daripada kerajaan juga, kan, yang perlu kita kita boleh apa explore, antaranya ada GKP dan sebagainya, insyaAllah. Kan? Jadi aliran tunai, sebagaimana saya sebut tadi, aliran tunai itu yang kita bentangkan kepada institusi kewangan, biarlah realistik, kan, jangan unjuran ke bulan, ya. Jadi biar realistik dan biar kita telus, kan, insyaAllah, IKP akan memberikan consideration yang selayaknya, insyaAllah. Bila kita bercerita berkenaan usahawan ini, terutamanya IKS, ada yang baru saja ingin memulakan perniagaan disebabkan sebelum ini pandemik COVID-19, PKP, mereka dibuang kerja, jadi mereka memulakan perniagaan. Jadi adakah pihak Adfim juga turut memberikan bantuan untuk golongan-golongan ini? Ya, ada program-program untuk new startup, tetap ada. Program pembiayaan sedia ada untuk memulakan perniagaan, memang ada. Kan? Dan pembiayaan sedia ada itu memang akan diteruskan. Jadi kalau kita nak modal-modal permulaan, kita boleh approach kepada MARA dan kita boleh approach kepada PUNB. Kan? Selain daripada itu, agensi-agensi lain pun ada juga, kan, yang memberikan startup punya pembiayaan, insyaAllah. Kan? Cuma yang saya sebutkan tadi adalah pembiayaan penstrukturan kepada usahawan yang sudah sedia ada, kan, dan yang bagi baru nak memulakan perniagaan, insyaAllah pembiayaan sedia ada memang diteruskan, insyaAllah. Ada, boleh berbincang dengan institusi-institusi kewangan. Ya, terima kasih diucapkan. Mungkin secara kesimpulannya, harapan tuan sendiri dalam melihat kepada membantu peniaga-peniaga dan usahawan yang mungkin terkesan akibat pandemik COVID-19. Baik, insyaAllah. Apa yang saya terus bentangkan tadi ataupun apa yang saya katakan tadi hanyalah secara umum, kan, sebab ahli Adfim ni ramai. Jadi kalau saya nak perincikan satu-satu ni, mungkin 4 jam SPM tak cukup kot. Baik, insyaAllah. Jadi kerana atas dasar itulah, kan, Adfim akan menganjurkan seminar mendepani cabaran sokongan dan bantuan kepada usahawan pada 19 hari bulan, 20 hari bulan, 26 hari bulan dan 27 hari bulan ini, Jun, ya. Dan ia akan diadakan secara live di Facebook. Dan dalam sesi ini, kalau macam hari ini saya bentang, saya one way saja, kan, Cik Ismail, Cik Shuaida dengar saja, kan, kan. Jadi kalau kita nak berinteraksi dengan organisasi tersebut, setiap ahli Adfim akan membentangkan produk mereka dan bantuan dan sokongan mereka. Contohnya, Bank Rakyat akan ada slot selama sejam untuk membentangkan perkhidmatan mereka, bantuan mereka dan sokongan mereka, dan akan ada sesi soal jawab bagi usahawan-usahawan yang ada pertanyaan secara spesifik, macam Cik Shuaida dan Cik Ismail tanya tadi, borang apa nak guna, kan, ataupun saya selalu kena reject, macam mana saya nak betulkan saya punya dokumen. Ini itulah masa untuk bertanya lah, kan. Jadi kita akan ada sesi soal jawab secara interaktif dengan institusi IKP yang menjadi ahli Adfim pada 19, 20, 26 dan 27. Saya sarankan kepada semua usahawan untuk ke laman Facebook Adfim, dan kita ada link di sana untuk mendaftar bagi mereka yang ingin berinteraksi dan juga mereka yang ingin bersoal jawab dengan speaker. Contohnya, pada kita ada 26 hari bulan, kita ada Bank Rakyat, MIDF, Bank Negara juga akan membentangkan produk-produk mereka, insyaAllah. Jadi kita boleh berinteraksi mereka, bertanya soalan, mendapatkan pencerahan yang sewajarnya, ya. Dan ini adalah antara usul-usul yang kita boleh sampaikan untuk memastikan usahawan mendapat bantuan dan sokongan. Kita datang separuh jalan, kita harap usahawan pun datang separuh jalan dan mendapatkan maklumat yang sewajarnya, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Haji Muhammad Prasad Hanif selaku Setiausaha Agung Association of Development Finance Institution of Malaysia, Adfim, sama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita, sokongan kepada usahawan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah pasti itu memberi manfaat kepada para usahawan yang sedang mendengar. Terima kasih sekali lagi. Kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Grandstand. Selamat pagi, Malaysia.